Area pusar kerap kali terlupakan untuk dirawat, akhirnya menyimpan banyak kotoran atau daki. Pusar hitam banyak daki sangat tidak baik untuk dibiarkan, karena semakin lama akan membuatnya jadi menumpuk. Sebagian orang kerap melupakan area pusar dan hanya memperhatikan area kulit yang mudah dibersihkan. Saat pusar banyak menyimpan daki, maka akan membuatnya jadi terlihat hitam dan memicu aroma tidak sedap. Pastinya kamu tidak ingin hal ini terjadi. Terutama, bila kamu tengah menggunakan baju crop, maka area pusar yang kotor juga akan terlihat. Maka dari itu, jangan pernah membiarkan pusar dalam keadaan kotor. Penasaran bagaimana cara membersihkan pusar hitam banyak daki? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kamu bisa menggunakan cotton bud yang lembut dan minyak zaitun. Oleskan minyak zaitun pada cotton bud lalu gosok ke area pusar secara perlahan. Pastikan agar kotoran yang berwarna hitam sudah terangkat dengan sempurna. Selain menggunakan cotton bud, kamu juga bisa menggunakan kain kasa yang membuatnya jadi lebih mudah untuk membersihkan pusar. Menggunakan minyak zaitun bermanfaat agar kotoran atau daki bisa terangkat dengan mudah, dibanding saat pusar berada dalam kondisi yang kering. Bersihkan minimal satu kali dalam seminggu, atau saat daki mulai terlihat.